bermula dengan game yang pertama ataupun set yang pertama. Servis dari Kedah Eagles. Jauh sedikit. Tackling yang baik. Hijab kali ini untuk Kedah. Tiga. Agak perlahan. Sekali lagi Rizani. Langsung tidak memberikan peluang. Kali ini giliran tekong Kedah. Ikhwan Syafiq dengan umpanan disudahkan oleh Rizani. Masuk. Hanya memerhatikan saja servis yang dilakukan sebentar tadi. Kedah Eagles bergerak ke angka 10. Di belakang dicarinya Zikrullah dan juga Amirul hanya memerhatikan. Yang menariknya tentang Kedah Eagles adalah bagaimana keupayaan Ikhwan yang boleh mengumpan untuk disudahkan oleh Rizani. Walaupun berjaya diangkat namun melepasi kawasan dalam permainan dari Kedah. Oh sayang. Selepas Ramdan Ibrahim, tackling sudah baik dilakukan. Kemudiannya 11-17. Oh, kali ini menjadi. Sedikit ke belakang tetapi tetap disudahkan dengan placing ke sebelah kanan yang dilakukan oleh Ramdan Ibrahim. Peluang untuk disudahkan Kedah Eagles bagi aksi set pertama dengan kemenangan 21-15. Kedudukan yang baik. Khususnya menerusi rejaman yang dilakukan oleh Rizani. Namanya Rizani bin Rizaini. Bulan yang tidak menarik untuk Nan Tanam. Peluang kali ini bagi Kedah Eagles. Namun tidak kali ini untuk Rizani. 6-5. Bola kedua dan bola ketiga. Tidaklah sempurna tetapi terkena badan. Ataupun terkena kaki sebenarnya. Dah pastinya belajar dari apa yang berlaku pada pertemuan dengan PDRM Defender. Dan pertama yang baik. Sayang keluar. Apan. Sudah baik bagaimana tackling itu dilakukan kemudiannya. Di posisi yang dicari oleh Rizani. Ah, baik. Kedah Eagles. Oh. Mana lepas? Tamat set kedua. Tamat 21-13. Pemain tukar peta. Jadi diangkat. Panan yang baik. Bijak. Oleh pasukan Pang. Dari
posisi yang sama tetapi bukan masih dalam permainan. Peluang buat pasukan Kedah dalam permainan tetapi batal untuk Kedah. Menambah mata ke-12. Pasti challenge diminta. 20-13. Tamat untuk Pahang Mehmet. Menang dengan 21-13. Selepas servis terakhir dari Nan Sanam Munbut. Walaupun berjaya diangkat sedikit oleh Daniel Ashraf, namun ia keluar jauh di bahagian belakang. Terima kasih kerana menonton Astro Arena di YouTube. Untuk aksi-aksi sukan tanah air secara langsung, langgan pek sukan Astro untuk dapatkan akses anda.